Kalau kita basuh pakaian najis dalam mesin basuh moden, tawaran masuk pakaian dahulu, kemudian air sabun campur dan spin. Kemudian dibuang air sabun itu, masuk pula air yang lain dan spin. Lepas buang air itu, ia akan spin untuk kering sedikit pula. Adakah suci ke air pakaian itu? Gini, kalau kita masukkan sesuatu yang bukan najis, nak seluar dalam, kita, seluar dalam, sekejap. Seluar dalam gini, seluar dalam. Okey, ini seluar dalam. Pain, kena air kecing. Okey, kita pun cabut seluar dalam, buah dalam, mesin masuk. Okey, air dah ada. Okey, ni air kecing, kena di seluar dalam. Air pun masuk. Bila air masuk, duduk dalam tu bertakunglah air. Okey, sampai tak dua kolah? Tak, eh? Nah, kalau dua kolah, hukum lain, eh? Al-ma ila balagal kullatain, lam yahmil khabas. Nah, air tu bila sampai dua kolah, dia kuat menolak kotoran. Tapi ni tak sampai dua kolah. Jadi, air yang tak sampai dua kolah, dipanggil air sedikit. Bila kena najis, air itu mutan, mutan najis. Maka kita masukkan piah pula mutan najis. Rung-dang-dang, dang-dang-dang, dang-dang, mutan najis. Masuk sokak pula, deng-deng-deng, deng-deng-deng, mutan najis. Faham lagi? Dah bila masa dia bersih? Masuk air? Tak boleh. Dia gini nak bersih. Air masuk, dia pusing, sambil keluar ke bawah. Faham lagi? Sama macam mesin basuh zaman dulu, 90-an. Ambil belah ni, akak bagian basuh, ubuh bagian perah. Ingat tak? Hak lubang KM. Eh, bubuh dalam ni, biar dia pusing, air buka, biar masuk belah ni. Hang, sambil musing, sambil air masuk, sambil keluar ke bawah. Tahu tak? Air ni dipanggil bilah. Bila dah takok, tak ada najis, bersih dah air yang keluar, tidak berleming, tidak berkilat, maknanya sabun sudah tanggal, nak, maka bersih pakaian. Tapi kalau pusing lah ni saja habis, pusing, oh, bong, habis, baru buka air, tidak bersih.